Negara mana nightlife dia paling best? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okay, so hari ni aku nak ceritakan negara mana paling best nightlife dia bagi pendapat aku. Alright. Sebelum tu, sebelum aku teruskan, jangan lupa subscribe. Okay, subscribe channel aku. Aku masih memerlukan support korang untuk orang kata apa, energy lah untuk aku terus bercerita tentang pengalaman aku berkenaan backpacker dengan dunia travel, industri travel. Alright. Okay, kita berbalik kepada kita punya tajuk tadi. Okay, tajuk kita, negara mana nightlife dia paling best. Okay, selepas hampir aku travel sejak 2007, okay, 2006 lah actually, 2006 sampai sekarang aku dah travel banyak negara. Akhirnya aku buat satu konklusi. Okay, dia punya kesimpulan sebenarnya, okay, aku tak nak bagi tahu sekarang jawapan dia. Aku letak belakang. Okey, jadi kita nak tahu sebenarnya, kalau korang kata nightlife paling best tu, dia bergantung pada kau. Okey, maksud aku, kalau kau pergi satu negara tu, apa yang kau cari? Nightlife apa yang kau cari? Kalau nightlife jenis macam American nightlife, kalau itu yang kau cari, okey, so kau akan cakap lah negara lain yang tak best. Jadi dia bergantung pada individu. Alright, okay. So dia general lah sebenarnya, dia bergantung pada individu. Tapi secara overall, okay, aku rasa kita ambil lah satu-satu negara lah. Kita ambil satu negara, kita ambil contoh Indonesia. Okay, Indonesia, malam dia kebanyakannya, kalau point tu tetap tempat dia memang tourism, memang dia akan open lah, lambat lah dia tutup. Itu pun pukul 12 lah. So lepas tu habis, mati. Okay, kita naik sikit, kita pergi kat Thailand. Thailand, semua operate macam biasa. Tapi selepas pukul 12, a few je yang buka. Tapi mostly ada yang buka, tapi kebanyakannya adalah pub dan bar lah. Okay, itu kalau tu sebab Mak Saleh ramai. Mak Saleh kata, oh, okay, dia suka nightlife macam tu, so banyaknya akan pergi Thailand lah. Okay, bila kau naik atas sikit, Vietnam pun sama juga. Lepas pukul 12, dia akan close dan tak ada mana-mana kedai yang buka. Last lah pukul 12 kalau kat Ho Chi Minh dengan bandar-bandar kan. Kalau yang jenis kampung lagi cepat lah, dia jauh sikit pada bandar. Maksud aku bandar-bandar kecil lah, okay, lagi cepat lah dia tutup. Tapi kalau bandar besar dia, selalunya naik bazar dia pukul 12, lepas tu tutup. Lepas tu sama juga, yang buka adalah bar dan pub saja. Alright, kita naik atas sikit, kita pergi ke China. China lagi lah, pukul 6.30, pukul 8 mati. Bosan. Alright, mungkin ada lah, tapi aku cerita ni overall eh. Okay, kita pergi ke Korea. Korea pun sama juga. Okay, Korea dia punya ada a few tempat dekat Myeongdong, tapi sikit sangat lah nightlife dia bagi aku. Okay, sama juga Japan. Japan okay, kau pergi dekat Tokyo, cuma itulah apa yang kau carilah. Itu pun ialah bandarnya hidup, tapi apa yang kau cari? Kau okey ke tak okey? Kau enjoy, tapi kau cerita sekarang ni paling best. Okay, alright. Jadi bila aku dah tengok, okay, nak cerita Europe tu, aku rasa siapa yang kata Europe best tu lagi aku pelik lah. Okay, sebab aku rasa Europe lagi lah, lagi awal tutup. Nightlife dia pun sama juga lebih kurang. Jadi kalau kau tanya aku balik, negara mana nightlife dia paling best, aku akan kata Malaysia lah. Aku akan cakap Malaysia. Pow! Oh! Sebab macam member-member aku yang datang lah. Member aku daripada Nigeria, member aku daripada London. Memang orang sana datang sini, dia pun macam, oh, okay, nak live Malaysia ni macam, wow, best gila. Sebab satu, dia kata, kau nak lepak mana? Makan, buka, semua buka. Kau nak lepak mana? Kau nak lepak, kau nak shopping malam-malam, downtown, uptown, buka. Mana kau nak pergi lagi? Kau nak lepak dataran, bukalah sampai 3 pagi, sekating kau lah. Sebab dia kata, member aku Nigeria kata,
selepas malam, katalah pukul 11 lah, pukul 10 macam tu, kalau kau keluar, kau memang berani, memang berani untuk mati lah, sebab crime dia tinggi. Okay, so kalau macam member aku yang kat London, dia just kata, oh bosan lah, malam dia tak ada apa. Tapi bila dia datang Malaysia, dia kata macam best gila Malaysia ni. Itu pendapat orang yang aku rasa macam betul lah. Aku rasa aku setuju lah. Memang bila aku dah pergi banyak tempat, aku rasa Malaysia is the best lah way. Kalau nak life dia, kau nak makan, kau nak apa macam aku cakap tadi, memang terbaik. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, semestinya kita banggalah weh. Night life kita bukannya bar je. Okay, alright, itu saja untuk video kali ini. Okay, jangan lupa subscribe dan like, komen kalau ada idea untuk aku nak share apa persoalan korang, aku akan cuba kongsikan untuk next video. Alright, itu saja. Sekian, jumpa lagi. Woo! I am Anna Malaysia.